Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan berjubah hitam di kuburan, hingga penampakan saat acara api unggun. Berikut, kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 kejadian aneh yang terekam kamera. Lima, berjubah hitam. Dalam rekaman video ini memperlihatkan seorang wanita di mana ketika itu dirinya sedang dalam perjalanan sekitar pukul 12 malam dan melewati sebuah pemakaman yang berlokasikan di Alamo, Texas. Dan di sana tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Awalnya dirinya berpikir mungkin yang dilihatnya itu hanyalah imajinasinya saja. Lalu kemudian wanita ini putar balik untuk memastikan apa yang dilihatnya itu benar nyata. I see it. Can you see it, Hillary? Open your window so you can see. Oh my God. Este es el cementerio de Alamo, Texas. Seperti yang kalian lihat, ada dua orang yang memakai jubah hitam terlihat berada di tengah-tengah pemakaman, kemudian berjalan menuju ke tempat yang gelap hingga kamera tak lagi bisa merekamnya. Dikatakan bahwa wanita ini merasa ketakutan dan gemetar di bagian tangannya, seolah-olah tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Tidak diketahui tujuan sosok berjubah hitam itu mengapa berada di tengah-tengah pemakaman pada malam hari. Mungkin dari kalian ada yang tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 4. Makhluk aneh. Salah satu YouTuber asal Filipina dengan nama channel CreepyGhost03 yang saat itu seorang diri memutuskan untuk melakukan eksplorasi ke sebuah hutan angker. Tidak banyak dijelaskan tentang lokasi tersebut, namun yang pasti saat pria ini baru memulai eksplorasinya, tiba-tiba saja dirinya dibuat kaget oleh kemunculan sosok aneh yang berlari tepat di depannya. Kelabau. Hoi. Iya. Hoi. Tidak diketahui sosok itu merupakan apa, namun terlihat ia seperti berlari cepat dengan cara merangkak dan lalu menghilang ke arah yang gelap. Pria ini kehilangan jejak, benar-benar tidak mengetahui kemana penampakan itu pergi. Lalu beberapa menit setelahnya, ia melihatnya lagi dan mencoba mengejarnya. Ayun, hui, Sayun, San. Pria ini lagi-lagi kehilangan jejak, tapi setelah cukup lama dirinya berkeliling di sekitaran lokasi tersebut, akhirnya kembali melihatnya lagi. Hoi, ayun na naman. Hoi. Wala. Sosok itu kembali berhasil lolos dari kejaran pria ini. Namun meskipun begitu, yang penting dirinya telah berhasil merekam sosok aneh yang dirinya duga sebagai makhluk Aswang. Dalam mitologi, makhluk Aswang dinilai masih satu darah dengan vampir karena seperti yang kita tahu, ciri khas dari vampir adalah sering menghisap darah manusia. Aswang juga demikian. Meskipun memang hal ini sangat jauh dari luar nalar, akan tetapi begitulah kisah yang beredar. Dan mungkinkah sosok yang direkam oleh pria ini benar adalah Aswang atau hanya sosok aneh lainnya? Hui. 3. Sosok hitam. Salah satu YouTuber dengan nama channel Noctambulo
di mana pria ini pada pukul 3 pagi mencoba melakukan eksplorasi ke sebuah bangunan terbengkalai yang terlihat seperti sebuah pabrik, yang ia sendiri tidak menjelaskan mengapa bangunan ini bisa ditinggalkan karena lokasinya sendiri direkomendasikan oleh salah satu subscribernya yang dikirim melalui email. Nah, saat di lokasi, pria ini mengatakan bahwa baru berjalan dirinya mendengar suara tangisan dari seorang gadis yang tidak diketahui wujudnya. Bahkan ia juga tidak melihat adanya sosok hitam yang tengah berdiri di depannya. Es que no sé si me saca de onda. Yo creo que pria ini tidak melihat penampakan itu, hanya melewatinya saja. Tapi di saat dirinya lanjut menjelajah, penampakan hitam itu kembali terekam. Es que se cayó de aquí. A ver, voy a bajar. Pria ini kembali tidak melihatnya untuk yang kedua kalinya, dan sekitar 3 menit setelahnya penampakan hitam itu kembali muncul begitu dekat. Pues le seguía contando que pria ini masih tidak melihatnya lagi untuk yang ketiga kalinya, tapi tiba-tiba saja ini yang dirinya lihat. Ya la vez que se escuchan ruidos incluso en lo que es en la parte de allá arriba. No mames, hay alguien allá arriba, hay alguien allá arriba, hay alguien allá arriba. Kali ini pria tersebut benar-benar melihatnya. Sosok hitam itu kembali muncul dan terlihat dari jendela. Namun saat dengan cepat pria ini memeriksanya ke atas, ternyata penampakan itu telah menghilang. Sampai pada akhir penjelajahannya pun pria ini tak melihatnya lagi. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 2. Didorong hingga jatuh. Sebuah rekaman CCTV yang direkam pada tahun 2020 lalu memperlihatkan seorang pria yang pada malam hari sedang berada di balkon. Ada kejadian aneh saat dirinya mencoba masuk ke salah satu ruangan yang ada di samping kanannya. Perhatikan baik-baik. Seperti yang kalian lihat, ketika pria tersebut masuk ke salah satu ruangan, tiba-tiba saja di ambang pintu dirinya mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Terlihat seperti dibuat terjatuh oleh sosok hitam yang samar-samar, seolah-olah menyerang pria tersebut hingga membuatnya jatuh ke lantai. Untung saja saat itu ada temannya yang segera membantu dan lalu membawanya. 1. Menundukkan kepalanya. Video menyeramkan ini terjadi saat acara api unggun dalam video yang direkam di sebuah perusahaan di mana memperlihatkan rekaman dari salah satu pegawai yang merekam kebersamaan dalam acara tersebut. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik. Tak diduga-duga kamera justru menangkap sosok aneh yang berada di belakang kerumunan. Sosoknya seperti beda dari yang lain, ia tampaknya mirip kuntilanak, di mana terlihat menunduk dan memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sepertinya semua yang ada di sana tidak melihatnya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke?
Thank you guys.